Assalamualaikum guys. Orang cakap tak salah kalau kita bagi sesuatu yang baik untuk orang tersayangkan. Balik lepas. Halo, kembali kepada channel saya. Hari ini saya nak share satu unboxing second hand iPhone 7 Plus untuk orang yang saya sayang. Terima kasih kerana masih menonton channel saya. Last video di Zulfikar Awang Suleman DS. Okay guys, seperti yang saya maklumkan pada intro tadi, saya ada beli satu barang untuk orang yang saya sayang, iaitu untuk anak saya lah. Jadi barang ni dia second hand. Saya tak beli yang baru lah, sebab untuk budak kan. Jadi kita beli sebab sekarang ni SOP, tak boleh ke sekolah, so kita beli untuk diorang belajar lah dekat rumah. Okay, so ini dia iPhone 7 Plus 2 biji. Okay, so sebelum kita buka, saya nak ucap terima kasih lah pada kawan-kawan yang tolong bawakan ke laut, sebab barang ni dari darat. So sekarang saya tengah di tempat kerja, jadi saya nak buka lah. Okay, kita nak review sikit. Okay. So saya beli telefon ni second hand lah daripada kawan. Kenapa saya tak beli yang baru? Sebab mereka masih sekolah. Jadi yang second hand sudah memadai untuk mereka. Yang penting storage dan tahan lama. Kita lihatkan sahaja. So kenapa saya memilih brand Apple? Sebab pengalaman saya dah pakai ini iPhone 6 mula-mula keluar dahulu dalam 2014. So saya baru tukar dalam tahun ni 2021. So dari 2014 sampai 2021, anda kira berapa tahun. So masih berfungsi dengan baik, cuma dia tak boleh nak update latest version lah. Bukannya Android tak bagus eh, sebab kita dah biasa. Alright, so ni dia. Kita buka dulu. Mana dia kena ni. Guys, subscribe. Ya, dia tahan. Dia tahan. So ini dia iPhone Outdoor. Ini lagi satu yang hitam black. So yang ini rose gold, tak silap. Bukan rose gold. Yang ini iPhone 7 Plus gold 128GB. Yang ini iPhone 7 Plus Black 128. Yeah, 128. Okay, so kita tengok macam mana kondisi dia. Oh, sorry. Dia ada letak plastik stiker. Okay. Ni dia. Kita cuba on dia.
iPhone 7 Plus 128 Gold. Okay, kita tahunnya. So, yang ni macam biasalah, dia ada saja semua. Okay. Yang ini iPhone 7 Plus Black. Black. This one black. So, complete ada charger. Ini second hand ni. Kita akan dia. Harap ada bateri lah. Okay. So, ini dia. Dia bagi casing rasanya iPhone 12 ni. Okay guys, ini dia. Kalau anda nak tengok, ini dah complete set. So kalau dia tulis ini iPhone 7 Plus Black 128, dan yang ini pun iPhone 7 Plus Gold 128 jugalah. So ini complete set lah. Ini second hand ini second hand, saya beli untuk anak saya lah. So okay, kita dah start tadi. Press home. Kalau kita tengok body dia second hand ni. Okay, so kamera pun macam tak ada calar. Okay, button. Alright. So badan dia ada, biasalah second hand ni, dia ada calar-calar sikit lah. Okay, ini yang black. So ini yang gold. Kita buka tengok dulu. As long as camera okay, body ni biasalah. Nanti kita touch up sikit. Okay. Kenapa saya beli ni? Sebab pengalaman saya lah. Untuk dua telefon ni. Ini iPhone 6 dan ini iPhone 12 Pro. Lama lah, boleh tahan ketahanan dia lah, dengan jatuh dia, dengan macam-macam lah. Okay, so itu saya memilih Apple. Bukannya Android tak bagus lah, cuma saya lebih prefer ini. And then untuk anak saya pun, saya prefer yang inilah. Okay, kita tunggu dahulu, tengok macam mana. Harap boleh register. So sementara dia tunggu tu, kita kalau second handphone ni, kita nak check dulu loose ke tak lubang ni. So far okay. Yang ni pun so far okay. Okay, so body dia memang ada calar dan kotor-kotor sikit lah, sebab ni second hand ni. So yang penting kamera dia okay. And then kita nak check kamera bila dah dapat buka nanti. Kita nak uji dia lah, nak test dia. Touch ID kita set up later. Okay, kita masukkan password. Okay, ting 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 ting. Okay, kita dah masuk sini dah. So kita akan masukkan benda ni nanti lepas ni. So kalau dah masuk, kita akan sambung. So dua-dua telefon kita dah berjaya activate kan, sebab ini second hand ni. Tapi kita nak check. So kalau kita beli second hand, kita nak check dia punya setting and so on lah. Okay, so mula kita pergi general about phone. Kita tengok about phone. So saya dah masukkan satu ni, tak dapat nak masukkan sangat. So iPhone 7 Plus ni pun iPhone 7 Plus. Memory 128, memory 128, okay. So warranty memang tak ada lah. Software update nanti kita akan check lah. Okay,
So yang lain kita nak check is battery. Kita pergi battery. Battery, where's the battery? So kita check battery. Battery health. Kita tengok battery health. So satu ni 77, 73 lah. So so far okay. Jadi yang kalau anda nampak kuning ni sebab saya buat dia low power mode. Kalau kita off ni dia akan jadi putih lah yang bateri bahagian atas tu. Nampak? Kalau saya buat dia low power mode dia akan jadi kuning eh. So yang lain kita nak test adalah kamera dia. Kamera. So kamera dia kita tengok. Okay, kena nak tengok kamera dua-dua okey. Saya boleh zoom. Name back camera. Kita tengok. Macam ni lah saya ni. Back camera. Okey. Dua-dua masih berfungsi lah. Good. So yang lain nanti kita akan update lah. So ini bagi saya okey lah untuk budak-budak kan. So kalau tengok yang gold ni kamera okey. So memang ada screen sikit lah. So semua masih berfungsi lah, tak dia screen sangat lah eh? Biasalah dah pakai. Okey, speaker pun okey, kamera okey. So kalau kita tengok yang hitam ni ni ada kekotoran sikit lah. Yang penting kamera dia tak pecah lah. Okay, bateri nanti kalau dah lama kita boleh tukar dia lah. Okay, and bunyi pun okay. Kita, kalau kita lock, okay masih okay. Ha? Unlock, okay dia terus berfungsi lah. Yang ini pun okay, good. So okay lah. Saya rasa itu saja untuk saya sharekan kepada anda. Ini sesuai lah untuk macam anak-anak kita untuk buat Google Meet lah. Manakan sekarang masih COVID-19. So yeah, okay. Kembali dengan harga, charger pun full. And then maklumat lain ni eh, yang anda tengok. See? Yeah. Jadi itu yang saya nak share tadi lah. Saya beli second hand iPhone 7 Plus 128GB untuk anak saya belajar. Dua orang anak saya eh. Jadi saya beli saya dapat gold dan black lah. Sebab apa? Mungkin kamu tertanya-tanya kenapa saya pilih iPhone. Sebab iPhone ni kalau dari segi memori dia kita tak payah upgrade. So kalau kita yang telefon yang lain eh, bukan saya nak mengutuk lah perbezaan dia lah. Dia ada pro and con. Kalau iPhone ni kalau agak ada, saya beli ni dua ni tak sampai 2000. Dua biji ni 128GB. Jadi nanti tak payah nak tambah memori ataupun nak beli lagi lah. So 128 kalau untuk budak mungkin dia tak banyak sangat nak pakai memori lah. Yang kedua, kenapa saya pakai iPhone? Pengalaman saya pakai iPhone 6 mula-mula dalam 2014. iPhone 6 mula-mula keluar. Sampai sekarang 2021 baru saya dapat upgrade. Sebab dia tahan lah lifetime dia. So macam high end lah. Satu kali beli lama pakai daripada beli yang alang-alang. Lepas tu 2-3 dalam sound mungkin 2-3 kali beli, mungkin memori penuh ke, jam, lagging dan apa semua masalah telefon lah. So saya tak membandingkan yang lain lah. Cuma saya bagi pro kalau brand iPhone eh, Apple eh. Okay, so okay, dua-dua masih berfungsi. Tengok eh, kamera. Okay lah. So bukan nak menunjuk ataupun nak cakap kita banyak duit. Itu ikut kemampuan lah. Kalau anda nak sediakan yang terbaik untuk anak anda, sediakan yang terbaik lah. Dan apa yang saya cakap tadi, tak salah kalau kita bagi orang yang kita sayang tu sesuatu yang berharga, yang ada value lah. Sebab kita pernah dengar orang cakap kalau kita nak rezeki kita lebih, kita bagi yang baik untuk kita punya orang yang tersayang lah.
So tak kisahlah orang yang kita sayang ni, anak, isteri, ibu bapa kita lah. So kalau kita pergi yang lebih kepada orang yang kita sayang, so akan Allah, Tuhan akan bagi lebih lagi untuk kita lah. Jadi itu sebab antara salah, sebab saya memilih iPhone ini. Okay, so itu saja. Jangan kutuk-kutuk eh. Ini bukan brand new lah. Ini second hand. Kalau brand new, bajet 2000 saya rasa tak cukup. So bajet saya ni bawah 2000 lah untuk dua iPhone ni, sebab ini second hand ni. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton das video. Jangan lupa like, subscribe, share and comment. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Terbaik.